Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Inilah tambang batubara PT Minimax yang meresahkan warga. Berikut liputannya. Konflik antara perusahaan tambang batubara PT Minimax yang ada di Kecamatan Mandiangin, Sarolangun, Jambi belum juga menemukan titik terang. Pasalnya tindak lanjut dari kerugian yang dialami warga belum ada kejelasan. Padahal dampak dari aktivitas tambang batubara PT Minimax sudah mulai dirasakan warga, seperti keretakan pada dinding rumah, kebisingan, krisis air bersih, kekeringan, dan banjir. Sejak awalnya mulainya Minimax operasi, Pak, rumah kami mulai retak. Ya retak, bukan yang ini baik, Pak, sampai ke sana, semua retak. Itulah kalau harapan kami, Pak, kami minta dibebaskan seluruh yang rumah sebelah sini secepatnya. Biar masyarakat itu kan aman, nunggu sini tidak was-was. Kami terasa terancam, Pak, hidup di Taman Dewa ini. Terancam nian. Rumah kami retak semua. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Insinyur Hari Andrian, mengatakan, untuk menindaklanjuti dampak yang dirasakan oleh warga, sudah dibentuk tim independen yang memeriksa sejauh mana dampak dari aktivitas tambang batubara PT Minimax. Namun sampai saat ini, laporan dari hasil pemeriksaan belum juga sampai ke pihak ESDM. Menyikapi hal ini, Kepala Dinas ESDM meminta agar tim independen dapat segera mengumumkan hasil dari pemeriksaan, agar konflik antara PT Minimax dan warga dapat segera terselesaikan. Pihak perusahaan, dari informasi yang kami dapat, akan mengganti kerusakan itu. Memang kalau dari tim independen sudah mengumumkan dan bisa membuktikan memang itu penyebabnya adalah aktivitas tambang dari perusahaan mereka. Tapi sampai saat ini belum juga diumumkan. Padahal mereka sudah ke lapangan, sudah mendata semua rumah itu dan juga secara teknis PU Sarolangun itu tim independennya sudah ke lapangan. Jadi untuk identifikasi di lapangan, cuman belum diumumkan sampai sekarang. Kira-kira kapan pengumuman? Itu yang kami nggak tahu, itu kan tim independen, mereka lah yang mengatur jadwalnya. Kita cuman berharap itu segera diumumkan agar masalah masyarakat dengan perusahaan Minimax ini bisa segera tuntas gitu. Berarti, Pak, yang bermasalah sama masyarakat udah ada penyelesaian belum nih, kan? Sampai sekarang investigasi kami ke lapangan kan belum ada penyelesaiannya nih. Belum berarti. Yang masalah kerusakan rumah belum, karena pihak tim independen belum ngomong sampai sekarang, belum bisa memastikan memang betul nggak penyebab kerusakan itu aktivitas tambang gitu. Kalau betul itu penyebabnya, pihak perusahaan siap mengganti kerusakan itu. Kalau misalnya dari pihak SDM ke perusahaan itu, seandainya tidak mau mengeluarkan ganti rugi itu seperti apa, Pak? Kami bisa mengajukan kalau mereka tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari kegiatan tambang mereka, kita bisa mengajukan ke Menteri SDM untuk memproses atau ya kalau ujungnya ya masalah izinnya bisa diproses, ditinjau ulang, tetapi itu kan memerlukan proses dan juga memerlukan pembuktian memang apakah betul itu kelalaian mereka dan apakah betul dampak juga terhadap masyarakat ada. Jadi untuk harapan Bapak terhadap masyarakat dan PT ini seperti apa? Harapan saya sebenarnya kita win-win solution lah. Masyarakat bisa tenang dalam beraktivitas di sekitar tambang, tapi perusahaan juga bisa tenang untuk beraktivitas di tambangnya, karena semuanya juga untuk kepentingan Jambi. Jadi walaupun ini perusahaan penanam modal asing, ada porsi provinsi kita, porsi kabupaten di dalam royalti dan iuran-iuran mereka itu, dan itu cukup besar. Dan seperti kita tahu, untuk 2017 yang mempunyai kontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi Jambi, PDRB Jambi, itu adalah pertambangan yang terbesar. Jadi kita dari sisi manfaat ada, dan juga kita berusaha jangan dari mudaratnya juga kita kurangin gitu. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari tambang batubara PT Minimax. Saya Silvia Karolin, juru kamera Ivan, melaporkan. Salam Tribrata.